Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, senang banget ketemu ibu tadi parkirin mobil saya loh. Amin. Hebat, aku terpesona ngeliatnya tadi, Bu. Makasih kaget atas pujiannya. Karena parkirnya itu ibu sehat dan seger dan cantik lagi. Amin, iya kan? Makasih. Harus begitu terus ya, Bu. Amin. Namanya makasih. Siapa, Ibu? Saya Atun. Ibu Atun, sudah lama di sini jadi parkir? Alhamdulillah, lama. Tahun berapa? Saya gantiin orang tua. Gantiin orang tua? Iya, bapak saya meninggal. Terus lulus sekolah, bantu ibu saya jualan. Terus ya udah, bapak saya sakit-sakitan. Ya udah saya ikut begini aja parkir. Wah, hebat. Saya itu tahun 89 loh. Ayo ibu tahun berapa di sini? Saya tahun berapa? Udah lama sih ya. Ikut orang tua juga udah lama. Maksudnya parkir di sini tahun berapa? Saya tahun 89 di sini. 89 ibu di sini. Saya udah ada. Belum. Masih gak pernah ketemu ya? Masih ngikut orang tua jualan. Sekolah, ya. Ibu tinggal di mana sekarang? Kemayoran. Kemayoran ya? Ya, Jiung. Oh, Jiung. Bu, bagaimana sih menurut ibu untuk seorang perempuan, bagaimana harus menyikapi sekarang kan lagi setelah COVID ini ekonomi kan melemah. Ya. Bagaimana berjuangnya itu coba? Kadang-kadang kan orang gak siap loh, Bu. Ya kan, aduh aku biasanya seneng, tiba-tiba harus down, ya kan? Tiba-tiba yang punya uang banyak, tiba-tiba gak punya uang. Gimana menurut ibu untuk seorang perempuan? Ayo, Bu. Gimana? Ngasih semangat. Beda-beda sih. Ya, gak apa-apa. Memang beda-beda cara menyikapinya, tapi setidaknya kita memberikan satu masukan mungkin bisa diambil gitu untuk kita kaum perempuan. Ya harus semangat aja. Semangat. Gak usah putus asa. Yang penting apa ya? Ya berdoa aja lah. Bismillah. Gitu ya. Tapi pernah nangis gak, Bu, di usia ibu yang sekarang ini? Kayaknya gak pernah ya, paling kalau ada masalah sama keluarga, sama anak aja. Bukan udah. Karena gak ada uang nangis ya? Insya Allah enggak. Kalau sama keluarga itu gimana sih, udah tua-tua begini, kita masalah dengan keluarga gimana? Ya banyak problem, macem-macem, Bu. Oh gitu ya, kakak beradik? Ya begitu, kadang sama anak ya. Besok udah baikan lagi. Bener. Gitu ya, Bu ya. Iya. Nah kalau untuk anak-anak sekarang, anak-anak sekolah yang ibu sering lihat di sini, bagaimana sih melihat ibu melihatnya? Ya baik ya, enak sih anak-anak 20-nya enak. Ya, ya alhamdulillah, bagus. Saya juga merasakannya di sini. Ada bagus pas Kibra dulu ya. Saya itu pas Kibra. Sekarang juga masih ada. Masih kok. Ya. Masih. Berjalan. Mulus lah di 20. Keren ya, anak-anaknya. Bu. Iya. Ini lagi bangun masjid saya lihat. Iya. Lagi nyinin musola, bener. Hebat ya. Musolanya lagi dibagusin. Mudah-mudahan segera langsung. Amin, terbangun. amin. Kita bisa amin. Sholat bareng di situ ya. Amin. Oke deh, Bu. Harapannya apa lagi nih? Harapan ibu? Ya, harapannya setelah ya COVID biar ini berjalan bagus lah, dengan baik, mulus. Gitu ya. Oh, itu aja. Iya. Bu, enggak mau biar menikah cari lagi? Ah, enggak, jangan. Kenapa? Jangan. Jangan ya. Saya kepengennya ya hidup begini aja enak udah. Iya ya, aman ya. Bersendiri aman. Iya. Tapi hebat ibu. Amin. Hebat loh. Umur terima sekian kasih, berapa ibu umurnya sekarang? 56. 56 masih kelihatan semangat juangnya itu amin. Di pancaran auranya itu, Bu. Ya? Makasih. Ya, makasih, Bu. Sama-sama, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.